Assalamualaikum, Om Eko. Waalaikumsalam. Apa kabar tadi? Baik-baik. Sahabatanku, ini adalah Om Eko. Beliau adalah owner dari Taman Adiba. Nah, di sini sahabatan selain ada tanaman, juga ada hewan-hewan. Om Eko, jenis tanaman hias tak ini apa-apa saja ini yang ada di sini, Om? Ada kaktus mini, ada sukulen, kamboja, dan yang lain-lain. Banyak sekali, Om. Banyak. Sejak kapan ki mulai terjun di dunia tanaman hias ini, Om Eko? Itu 2005. Lama tuh. Hobi. Hobi tapi menguntungkan. Bisa jadi review. Ini harganya kira-kira berapa ini, Om Eko? Kalau kisaran seperti ini. Ya, kisaran harga mulai harga 25 sampai harga 50.000. Besar pi baru bisa dipindahkan lagi? Iya, nanti dia beranak-beranak. Nanti ada tunas baru yang muncul. Nanti kita patah baru pindahkan di polybag. Oh, begitu. Iya. Kita bergeser lagi sari batang. Mau kalian lihat hewan-hewan tak, Om Eko? Boleh, boleh, Pak. Boleh? Iya. Besarnya? Iya. Ini jenisnya iguana yang super red. Makan apa ini, Om Eko? Dia makan sayuran. Sayuran? Iya. Kalau sayur dia bisa kangkung, sawi. Kalau buah-buahan dia bisa makan pepaya. Ada yang lain? Ada yang lain. Oh. Ada bearded dragon, ada ikan cupang. Silakan, silakan masuk. Siap. Ini ikan cupang dia, Om Eko? Iya, ikan cupang. Ada beberapa jenis ini. Ada marble, ada candy nemo. Candy nemo. Ada jenis avatar. Nah, kalau ini apa nih, Om Eko? Ini bearded dragon. Tidak menggigit itu, Om Eko? Tidak. Semua sudah jinak kalau yang di sini. Ini makan kita pelihara dari kecil. Dia makannya sayuran. Sayur? Iya, dia makan kangkung, sawi. Ah, bisa juga di kasih serangga kayak ulat Hongkong, jangkrik, kecoa. Masih ada ini, Om Eko? Masih banyak ini, Om Rudy. Ada gecko, ada ular bal piton, tarantula. Jinak ini cuma berbesar rendah. Gak apa-apa kalau dia lagi antuk. Kebetulan kalau dia lagi lapar baru dia strike. Nah, ini seribatan tarantula. Spiderman. Ini apa ini ya? Om, iya, kalau ini minikir, iya. Orang biasa bilang tikus putih. Kalau untuk di mahasiswa dia pakai praktek biasanya, Om Rudi. Jadi di samping untuk pakai praktek bisa dipakai untuk pakan reptil. Ular apa namanya ini, Om? Oh, ini Om Rudi, anu ini jenis ular bal piton, BP. BP. Bal piton? Iya. Jinak-jinak, Om. Jinak, semua jinak. Ini saya sudah breeding kemarin, kebetulan dia punya anak ada 5 ekor. Dia bertelur. Ini belum makan ini. Kalau dia sudah makan dia lebih anu lagi. Lebih besar.